kami kemarin ada ekstasi yang di peredarannya dari LB. Itu namanya mono. Mono itu masa hukumannya 23 tahun sisa ya, sisa 23 tahun dan ini kita amankan lagi cuma satu barang ekstasi. Tapi menyangkut peredarannya dia. Dan itu kalau ini putus 10 tahun aja berarti sudah nambah 33 tahun sisa. Itu kalau 10 tahun, tapi kalau hukuman 15 tahun atau 20 tahun mungkin lebih nambah. Itu kemudian ini. Nah kemarin baru-baru ini kita ada pengembangan di Lapas Lampung. Lapas Lampung. Lapas Lampung itu menyangkut peredaran narkoba. Jadi di dalam Lapas Lampung. Jadi kalau yang ditanyakan kasusnya besar atau enggak, yang jelas modus operandi. Karena mereka ini sudah memperkirakan surat edaran Mahkamah Agung itu yang di bawah 1 gram itu dianggapnya bisa direhab. Tapi kalau modusnya itu yang dipermainkan itu bisa tetap masuk dalam ranah hukum untuk dimasukkan ke dalam sel. Gitu. Misalnya ganja mungkin di bawah 5 gram, kalau sabu di bawah 1 gram, kalau ekstasi 8 butir. Nah ini kita 1 butir aja sudah dikendalikan di dalam lapas. Di Lapas Lobar kelas 2 Kuripan ini ada nggak hal yang serupa terjadi? Karena kemarin sempat juga ada pengedar yang ditangkap di Satres Narkoba Polresta Mataram itu, pengendalinya mono, itu? Mono itu di lapas ini ya, mono ya? Mono itu di? Mono. Lapas Lobok yang dekat sini Kuripan Lombok Barat. Kuripan. Oh berarti ada pengendalian transaksi narkoba lewat dalam lapas. Modusnya bagaimana, Pak? Modusnya ya dia melalui kurir yang jual. Tapi transaksinya yaitu dari dalam lapas. Komunikasinya? Komunikasinya ada kita amankan. Lewat handphone. Maaf untuk teknis penyidikan mungkin ya. Oh iya. Tapi intinya dikendalikan dari sana. Maksud saya ini kan jadi catatan pihak lapas juga bahwa ternyata di dalam lapas itu ada peredaran alat. Mungkin silakan ditanyakan ke lapas. Ya. Ini. Karena kalau kita teknis dalam proses penyidikan bisa kita ini ya. Mono itu nama orang, Pak? Inisial. Bukan nama panggilannya Mono. Nama bukannya Mono. Orang mana itu, Pak? Nama lengkapnya Harsono. Harsono. Orang asli NTB. NTB. Ya. Ini baru-baru ini, Pak. Sudah kalau enggak salah bulan 2 atau bulan 3. Kan ini menyangkut semester ya. Iya. Ini baru satu kasus yang diungkap. Mungkin ada pengembangan dari itu di dalam lapas yang hal yang lain juga, Pak. Rombongannya kemarin itu kalau enggak salah ada 4 kalau enggak salah rombongannya. Ada. Nah.